Sivili Resort and Camp. Untuk Sivili Resort and Camp ini masih berada di kawasan Puncak Bogor. Emang gak ada habisnya sih kalau kita membahas tentang tempat wisata di daerah sejuk yang satu ini, karena untuk setiap titiknya itu pasti ada aja tempat wisata baru yang memang menjadi pilihan kita untuk berlibur. Untuk kalian yang udah penasaran dengan Sivili Resort and Camp ini, pantengin terus ya untuk videonya sampai selesai. Untuk yang pertama, kita berada di rumah Hobbit. Untuk rumah Hobbit ini bisa disewakan juga ya buat kalian yang mungkin ada rencana menginap. Kalau untuk harganya sendiri nanti kalian bisa cek di deskripsi ya guys. Untuk spot berikutnya itu ada taman yang bernuansa oriental. Di sini didominasi dengan berwarna merah dan ada juga lampion-lampion dan bentuk-bentuk lenteng yang ala-ala negeri Cina gitu. Bagi kalian yang mungkin pecinta hunting foto, jangan pernah dilewatkan ya, karena untuk berfoto di spot ini yakin banget sih hasilnya pasti keren banget. Di sini juga ada area Chinatown nih guys, dimana untuk area ini kita masih dikenakan biaya lagi nih. Untuk biaya tambahannya sendiri itu cuma Rp10.000 saja nih untuk per tiketnya. Ada juga nih spot tempat penjualan pakan ikan ya guys ya. Tapi di sini untuk pelayanannya itu self service. Jadi kalian bisa langsung meletakkan uangnya di dalam kotak kejujuran. Untuk harganya sendiri itu cuma Rp5.000 saja untuk per botolnya. Nah, ini dia salah satu area kolamnya. Untuk kolamnya ini bagus banget untuk kalian berfoto sambil memberikan makanan ikan ya. Selain ada tempat duduk santai yang berbentuk estetik, di sini juga ikannya banyak banget dan juga tentunya besar-besar banget, guys. Sebelah kiri ini juga ada spot foto bagus karena ada payung-payung yang berwarna-warni dan dijamin kalau kalian berfoto di sini pasti Instagramable banget sih. Yeah.
ini juga ada salah satu area parkir. Tapi untuk area parkir ini kayaknya lebih diprioritaskan untuk yang menginap aja sih, guys. Untuk penyewaan kendaraan, di mana kalian juga bisa menyewa meja biliar atau skuter listrik atau juga sepeda listrik, guys. Untuk kali ini kita akan mencoba naik kereta wisata. Untuk kereta wisata ini kita sewa harganya Rp10.000 untuk per orangnya untuk mengelilingi seluruh area Civili ini, guys. Dan sebelah kiri kita ini ada glamping, dan untuk sebelah kanannya itu ada villa, guys. Kalau sebelah kanan ini itu adalah area rumah lebah. Di sini tuh ada tempat makan yang berbentuk sarang lebah gitu. Bentuknya tuh unik banget, guys. Untuk area Civili ini sangat lebar, jadi aku sarankan jika kalian ingin mengelilingi seluruh wilayah Civili, kalian bisa menyewa kereta wisata ya, guys. Untuk sebelah kiri ini, itu adalah area penginapan Cherry Blossom. Untuk harganya, kalian nanti bisa cek di deskripsi ya, guys. Oh,
Untuk Sivili Resort and Camp ini juga memiliki fasilitas restoran yang cukup ikonik. Namanya itu adalah Fin Restaurant. Untuk restoran ini mengundang para tamu untuk menikmati hidangan multibudaya yang menyenangkan, mulai dari makanan klasik Asia, Western Indonesia, hingga makanan ringan tradisional lokal. Nah, ini adalah salah satu area Kids Sport, di mana untuk area ini terdapat banyak untuk wahana permainan. Seperti salah satunya itu ada bobongkan, mandi bola, dan juga track stamina. Kalau kamu mencari lokasi outbound bersama rekan kantor, bisa juga nih untuk memilih Sivili, karena areanya tuh luas, sejuk, serta menyatu dengan alam. Untuk kegiatan outbound akan menjadi lebih seru. Seperti kayak yang sekarang kita lihat nih, ibu-ibu lagi pada joget. Seru banget kan guys? Buat kalian yang mau iseng-iseng nyoba, boleh banget ya guys. Nah, untuk area ini, itu adalah area skybait dan kolam pemancingan yang sangat memanjakan mata. Jika memasuki area ini, cukup mengeluarkan tarif sebesar Rp10.000 aja ya. Tapi kalian bisa berfoto layaknya di atas langit. Kalau yang ini, itu adalah area glampingnya ya guys.
salah satu wahana terbaru dari Sivili, yaitu water park, di mana kalian bisa berenang sambil mandi bola dan juga menaiki wahana spiral. Untuk harga tiket masuknya untuk weekday itu Rp40.000, kalau untuk weekend itu Rp50.000. Jadi buat kalian yang ingin berenang, disarankan ya harus bawa baju renang sendiri dari rumah. Kalau yang ini itu adalah trek untuk penyewaan ATV, di mana jika kalian ingin menyewa, kalian bisa menggunakan trek ATV ini, guys. Nah, untuk yang sekarang kita akan masuk ke wahana yang boleh dibilang ini tuh cukup baru. Untuk namanya itu adalah The Aviary. Untuk tiket masuknya ini Rp10.000 ya untuk per orangnya. Berbagai jenis burung, tetapi bukan hanya jenis burung saja sih yang bisa kita lihat, karena di sini tuh ada berbagai macam hewan seperti hewan reptil dan juga hewan mamalia juga. Oh,
Dan jangan lupa ya guys, subscribe channel untuk YouTube aku.